Menulis, kegiatan yang membosankan, itulah yang terbesit di benak orang banyak pada masa kini. Padahal banyak sekali bahan yang bisa kita gunakan dalam membuat karya tulis yang menarik dan menginspirasi. Misalnya, kita bisa mengadaptasi dari sebuah film, di mana kita bisa mengkaitkan sudut pandang si penulis ini terhadap isu pendidikan, sosial, budaya, maupun antropologi. Itu artinya semua kejadian bisa kita kaitkan dengan kejadian yang aktual. Oke teman-teman semua, bagi kalian yang memiliki kebingungan untuk mencari inspirasi bagaimana sih, saya tuh gak suka menulis, saya tuh gak suka membaca. Saya punya solusi yang ampuh bagi kalian, apalagi kalian ini suka kegiatan ini. Kegiatan ini adalah menonton film. Siapa di sini yang suka banget nonton film? Menonton film ini kegiatan yang sangat mengasyikkan, apalagi ya bagi kalian ciwi-ciwi yang suka banget K-pop. Bukan K-pop, K-drama kan? Itu 19 episode, 16 episode bisa habis dalam 1 hari atau bahkan 2 hari sampai 2 hari. Nah, tapi jarang sekali orang yang melakukan kegiatan itu sembari melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti menulis, ya kan, habis menonton menulis apa aja sih yang dapat diambil dari film itu, apa aja makna yang dapat diambil gitu kan. Nah, mulai saat ini coba kita menulis dari apa yang kita tonton. Kalian pasti punya kan film favorit gitu. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu film yang bakal membuat kalian mungkin bisa terinspirasi dalam menulis. Salah satu filmnya adalah namanya The Naked Traveler. Nah, The Naked Traveler ini diperankan oleh Maudie Ayunda. Bagi kalian yang suka Maudie Ayunda, silahkan nonton. Nah, film ini bukan film biasa, tapi film yang sangat menarik untuk kalian tonton, apalagi kalian yang suka menulis dan traveling, ya kan? Nah, dari pengalaman film ini, kalian bisa menirunya nih, dari misalkan dia jalan-jalan terus menulis blog. Nah, dari situ bisa menghasilkan uang juga loh, yang sangat. Nah, dari sini, kalian di film ini nih banyak banget spot-spot yang keren, yang luar biasa, yang bisa membuka pikiran kita akan dunia yang sangat keren ternyata. Nah, sebenarnya masih banyak banget film-film lain yang bisa menginspirasi kalian dalam menulis. Tapi saya akan memberikan beberapa rekomendasi film yang bisa kalian tonton. Di bawah sini ada beberapa film, atau di sini ya. Pokoknya nanti akan saya cantumkan. Kalian bisa nonton film itu dan ambil positifnya dan aplikasikan dalam keseharian kita. Dadah. Selanjutnya ada tips untuk mendapatkan inspirasi dalam menulis. Yang pertama, banyak membaca buku ataupun media sosial. Suka membaca buku, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, serta media online, dapat membantu kita untuk lebih peka dan mudah dalam mencari inspirasi. Semakin banyak buku yang kita baca, maka semakin luas wawasan kita dengan membaca, juga kosakata yang kita miliki juga bertambah. Yang kedua, menulis pengalaman pribadi. Tidak ada salahnya menulis pengalaman pribadi diri kita sendiri. Karena bisa saja pengalaman yang kita miliki itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada mendengarkan musik. Siapa yang tidak suka dengan kegiatan ini? Semua orang pasti suka mendengarkan musik. Siapa sangka dengan mendengarkan musik dapat menjadi inspirasi kita dalam menulis. Karena dengan mendengarkan musik dapat membangkitkan energi positif dan membuat kita rileks, sehingga dapat membuat kita lebih berkonsentrasi dalam menulis. Yang keempat, memikirkan sesuatu yang berbeda. Jika kita sedang merasa kehilangan inspirasi dalam menulis,
pikirkan dan mulai menulis yang berbeda dari biasanya. Atau dapat dibilang, kita keluar dari zona nyaman dengan memikirkan sesuatu yang berbeda dari tulisan kita biasanya. Yang terakhir atau yang kelima adalah mencari inspirasi dari lingkungan sekitar. Jangan terpaku dengan sesuatu yang itu-itu saja, sehingga tidak dapat mengembangkan tulisan kita. Kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari lingkungan sekitar. Maka dari itu, cobalah untuk mengamati keadaan sekitar dan mulai tulis urutan secara acak yang nantinya akan menjadi sebuah bahan untuk kita menulis.